I would like to say this. I have a dream. Martin Luther King sudah keluar. I have a dream. Saya ada satu keinginan untuk melihat satu landscape politik era baru. Saya berdoa semoga ianya boleh dicapai dalam masa yang terdekat ini. Tetapi untuk perubahan itu berlaku, ianya merupakan satu proses, dan proses bagaimana yang kita tahu selalunya mengambil masa yang agak lama. It cannot happen overnight. Politik era baru ini, maksud saya adalah politik di mana kita harus bersaing, kita harus compete based on merit. Ya, kita harus bersaing atas kemampuan kita, atas visi, misi, objektif kita, atas aspirasi kita, atas ideologi yang nak kita bawa. Jadi untuk tujuan itu, saya ingin menyarankan, ya, saya ingin menyarankan dan saya ingin memohon kepada saudara-saudari semua supaya kita berkempen dan melalui proses pemilihan ini, again bukan pertandingan, pemilihan ini dengan satu pendekatan yang sangat-sangat positif, di mana kita bersaing di atas merit kita masing-masing, di atas kebolehan, keupayaan kita masing-masing. Let's not bring each other down. Jangan kita cuba untuk menjatuhkan antara satu sama lain. Jangan kita cuba untuk menelanjangkan antara satu sama lain. Kerana akhirnya, semua akan telanjang. That is the sad thing about our politics today. I'm sorry to say, I'm part of it, but I'm not doing it. We must respect each other as human being. You know, kita compete macam mana pun, we must respect each other as human being. Jadi saya mengharapkan agar this is the beginning of a new political order di mana kita compete based on merit. Because at the end of the day, guys and girls, we are talking about building a nation, progressing as a nation. Jadi akhirnya kalau kita terus menerus dengan politik of mudslinging, melemparkan lumpur kepada masing-masing, akhirnya semua akan terpalit dengan lumpur dan sibuk dengan cuba untuk memalitkan lumpur kepada diri masing-masing. Dan akhirnya kita akan lupa objektif kita yang sebenar, iaitu untuk berkhidmat kepada rakyat. For you guys and girls, at the end of the day, the objective is to serve your fellow youth, membawa aspirasi mereka ke parlimen belia. Let's move forward positively. Kita bawa satu era baru, kita bawa satu budaya baru di mana kita berpolitik dalam cara yang positif, bersaing atas kemampuan, kebolehan dan merit masing-masing. InsyaAllah kalau itu dapat kita lakukan, God bless Malaysia. Kita akan menjadi sebuah negara yang maju dan lebih progresif, insyaAllah.